di kota Budakalas, dan kebetulan danau ini sekarang membeku jadi frozen lake, dan makanya sekarang kita akan mengeksplor danau beku ini. Saksikan terus ya bagaimana danau beku yang ada di kota Budakalas ini. Halo semuanya, sekarang kita sedang berada di Danau Omski yang berlokasi di Budakalas, negara Hungaria. Dikarenakan cuaca ekstrim dan suhu dingin yang hampir di bawah 0 derajat bahkan sampai minus 10 yang membuat permukaan danaunya membeku seperti yang dapat kalian lihat. Danau ini cukup populer dikunjungin bagi masyarakat sekitar ataupun bagi masyarakat yang tinggal di luar kota lainnya, terutama bagi pecinta sport karena danau ini menyediakan sarana wakeboard sport. Di mana saat musim panas, banyak sekali para pecinta sport bermain di area sini. Tapi untuk berenang nggak boleh karena dilarang. Rata-rata kedalaman danau ini sekitar 3 meter dan maksimum 8 meter. Areanya pun sangat strategis karena selain adanya restoran, rumah-rumah penduduk, serta dekat dengan jalan raya atau jalan tol yang dapat menghubungkan ke berbagai akses lokasi dari lokasi sini, serta ada lagi pusat perbelanjaan yang sangat besar sekali dari lokasi ini. Makanya saya sangat suka untuk ke sini. Dapat yang kalian bisa lihat, momen langka di mana permukaan air danau membeku ini dimanfaatkan oleh warga sekitar. Ada yang sedang berlari karena disediakan trek maraton di sekeliling area danau, dan anak-anak yang berantusias untuk bermain di atas permukaan ice. Sama kita pun begitu, kita akan bermain lempar ice di atas permukaan danau ini. Baiklah, sekarang saya akan coba peruntungan untuk step on the ice, tapi broken. Oh my god. Did you see? No, just step. No, 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 I wouldn't. Oh my god. No. No foot, yeah. It's wet already. Maybe the other side. Dan seperti yang kalian lihat, ini merupakan salah satu contoh ice-nya ya, yang tadi ada di akar-akar pohonan ini, dan seperti ini ketebalan ice-nya, dan kita akan bermain lempar es ke danau ini. I will throw this one more. Ini masih ramen. Kita menghabiskan beberapa waktu untuk bermain lempar es di atas danau, kita pun melanjutkan untuk berjalan mengelilingi danau. Di saat kita menuju parkiran mobil, tidak jauh dari sini ada Sunday Market, di mana para penjualnya itu dari penduduk lokal yang menjual dari hasil olahan tangan mereka seperti susu, daging, serta kerajinan. Dan tidak jauh dari sini, beberapa meter itu terdapat shopping centernya. Tapi kita tidak ke sana saat ini, jadi kita langsung on the way home aja. Well, terima kasih ya.